Berita MotoGP hari ini, pebalap tim Go Eleven WSBK Andrea Iannone tampaknya tertarik untuk bergabung dengan Ducati lagi di masa depan untuk kejuaraan dunia MotoGP. Iannone merasa bahwa dirinya masih bisa kompetitif di mana ini dibuktikan dengan torehannya di ajang WSBK. Di mana setelah dua seri Iannone duduk di posisi 5 klasemen dengan meraih 51 poin. Iannone sempat mengakhiri karirnya di MotoGP di mana pada saat itu ia membela tim Aprilia, ia mendapat hukuman dan harus menjalani larangan 4 tahun balapan karena diduga menggunakan steroid anabolik. Pebalap asal Italia itu pun telah menyelesaikan masa hukumannya pada akhir 2023 lalu. Iannone yang berusia 34 tahun itu telah kembali ke balapan motor dengan ajang kompetisi World Superbike pada musim ini. Menariknya di ajang WSBK tersebut, Iannone menjalani musim bersama tim Go Eleven menggantikan Philippe Otel dan menggunakan motor Ducati. Di mana ini seperti menjadi reuni mengingat awal karir Iannone dulu di kelas MotoGP. Iannone juga mengendarai motor satelit Ducati di tim Pramac. Jika Andrea Iannone mendapat tawaran untuk kembali ke MotoGP bersama Ducati, ia tidak akan menolak mengingat hubungan mereka yang sangat dekat. Saya tahu bahwa saya masih bisa memberikan segalanya dan bersaing di level teratas, ungkap Iannone, namun jika saya mendapat kesempatan saya tidak mengesampingkan uji coba Desmo Sedici di masa depan, ungkap pria yang sempat menjadi rekan setim Andrea Dovizioso ini. Pebalap Italia yang sudah tidak muda ini, tampil dengan baik di ajang WSBK, di mana pada seri Catalunya ia mencatatkan start di posisi 3, finish race 1 di posisi 4, super pole race finish di posisi 2, namun ia kurang beruntung di race 2 akibat crash di pertengahan balapan di mana Iannone sedang memperebutkan posisi 4. Selain memiliki hubungan baik dengan Ducati, Iannone juga sempat bekerja sama dengan berbagai pabrikan di MotoGP. Di mana pada musim 2017 dan 2018 ia membela pabrikan asal Jepang Suzuki dan menjadi rekan setim Alex Rins, di mana torehan terbaiknya meraih podium 21 kali dan podium 3 sebanyak 3 kali. Sedangkan pada musim 2019 Iannone membela tim Aprilia menjadi rekan setim Aleix Espargaró. Di akhir klasemen ia duduk di posisi 16 dengan mengoleksi 43 poin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.